Saya mau nanya ini, apakah kamu yang disembah warga sini? Tapi ini energinya gede banget, Pak. Enggak. Apa dia emang enggak apa? Ini dia lagi ngomong apa sih? Astagfirullahaladzim. Ada suara di belakang ya, ada ya? Iya. Mbak, ada yang ngikutin, awas loh di belakang kamera itu. Iya. Astagfirullah. Ya itu menghadang kita, karena apa? Kita kan sedang mencari yang sosok yang lagi dipuja-puja itu. Iya. Ini masih masih apa dia masih komplotan dia? Jadi dia menghalang-halangi kedatangan kita untuk kesana. Ini kita kalau nggak hati-hati, kalau nggak hati-hati kita tidak bisa diserang. Jadi gini, jika Anda ini masih komplotan, apalah sama yang dipuja-puja warga sini, sebaiknya jangan lah ya. Karena yang Anda lakukan itu salah dan merugikan banyak orang ya. Iya, bahaya. Panjenengan ya, kalau emang panjenengan itu salah satu dari kalangan jin ya, golongan dari Batara Karang yang dipuja-puja banyak orang untuk kekayaan, kekuatan dan segala macam jenisnya. Kalau panjenengan ikut membantu mereka, membantu beliau, panjenengan salah. Kebayaan kita harusnya jangan kayak gini. Sebaiknya yang jadi pengikut itu ya bangsa Anda lah, jangan melibatkan manusia. Jangan menipu orang-orang yang imannya lemah. Jangan kayak gitu. Kalau pengen cari teman bala, silakan dari bangsa-bangsa jin, bangsa manusia. Dia bilang orang dia yang datang sendiri, manusia datang sendiri, datang ke situ menyembah-nyembah, meminta bantuan. Tapi kan karena ini tipu dayanya kamu, iya, ya. Cuman tipu daya panjenengan. Cuman tipu daya dia. Iya. Jadi supaya kita percaya, Jan. Astagfirullahaladzim. Berani dekat, ha? Jangan, atuh. Kayaknya dia nggak suka apa ya? Tapi kelihatannya sudah gitu, Teh. Dari ini, dari auranya juga dia sudah melawan gitu, Teh. Apa? Apa kita apa dia bawa temen ya? Yang jelas di samping mereka ya, belakang mereka ini banyak banget energi yang tidak baik. Aku merasakan banget. Wah, malah dia bentak. Ngapain sih kamu ikut campur urusan dia ya gitu? Bukan ikut campur, kita kan sesama manusia harus saling mengingatkan. Nah, harus saling membantu. Saling mengingatkan. Mengingatkan itu jalan yang salah. Itu emang urusan kamu. Tapi jangan kayak gitu caranya. Kalau kamu enggak mau ya. Astagfirullah. Ini ada serangan ya. Sesuai dengan apa yang apa kuda tadi bilang, maka dengan terpaksa kita lawan. Iya. Hati-hati, Bah. Ki. Caranya kayak gitu ya. Jangan kayak gitu caranya. Kalau kamu emang mau adu energi, okelah. Bismillahirrahmanirrahim. Sastro. Coba kita bareng-bareng aja. Masih kuat enggak? Ya, Bah. Dia juga ini masih kuat, Bah. Sambil kenapa marah kalau dia? Bukan dia yang penyebabnya, kenapa harus marah? Karena dia juga melindungi sih, Mbak. Melindungi yang ya bosnya lah ya. Dia pimpinannya yang dipuja-puja itu. Jadi kalau kita kesana kan dia yang menghalangin kita. Kayak gitu. Berarti benar, Bah, ini. Benar. Stop. Gimana? Kisah Sastro. Astagfirullahaladzim ya Allah, ini banyak gangguan banget. Bareng-bareng.
A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di, Di, enggak apa-apa, Di. Hah? Hah? Astagfirullah, Ki Sastro. Ki, Bah. Bah. Itu siapa? Ki Sastro, Bah. Tolong, Bah. Di. Wah. Bisa. Kabar kita kabar. Ki. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah. Aduh. 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 Oh, apa? Aduh. Aduh. Mas Ki. Di. Aduh, Ki. Apa nggak bisa megang ya? Aduh. Ini gimana ini ya Allah? Astagfirullah. Di. Kisah. Wah. Aduh. Ini. Gak bisa, Mbak. Aduh. Coba, Di. Di, kamu bangun, Di. Tolongin Ki Sastro. Aduh. Ini Ki. Sastronya kemana ini? Wah, ini Ki Sastronya, Bah. Ki Sastro. Ki. Ini pingsan apa Mbak ini? Iya, tadi di itu. Dilempar. Coba dinetralin dulu, Bah. Ini tenaga dalamnya hilang semua, ini capek banget mungkin. Aduh, apa juga? Capek ya, Bah, ya. Coba nanti bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahim maliki yaumiddin. Iya kan, Bu. Suratul ladzi amin. Alhamdulillah. Ini Ki Sastro tadi dicekek sih ya. Apa mau menolongnya juga terpental-pental terus enggak tahu. Energinya sangat tinggi ya, benar apa yang dikatakan yang Mbah Rekso ya, karena ini bulan purnama ya, puncaknya kekuatan itu ya Allah. Ki Sastro. Gimana, Ki? Dulu, Ki. Gimana? Gimana? Itu tadi di sakit ya, Ki Sastro. Ini sampai lehernya. Ini apa aja terpentang-pentang. Berarti benar. Ya ini karena bulan purnama sih, ini kekuatannya lagi kumpul, jadi sangat-sangat luar biasa.